Tuangkan telur di atas teflon yang sudah diolesin minyak, atur sosis dan rumput lautnya, dan sampai matang digulung seperti ini, dan tuangkan lagi. Yang penting jangan sampai habis ya gulungnya ya. Tuangkan lagi telur, tambahkan lagi bayam, gulung lagi sampai ujungnya jangan tergulung habis. Tuangkan telur lagi, beri nori, dan taruhkan wortelnya, dan gulung kembali. Dan terakhir, dikasih telur lagi, dikasih nori lagi, dan langsung gulung seperti biasa. Masaknya harus apinya kecil ya. Dan kalau sudah selesai, matikan kompor, dinginkan dulu, baru diangkat dan dipotong. You wanna cook? Maybe some fries. The roast beef combo's only $9.95. It's a